Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sedikit kisah mengenai Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membangun kembali Ka'bah. Kisah ini dimulai di kota Ur yang saat itu merupakan tempat di wilayah Mesopotamia, sekarang bagian dari Irak. Suatu hari, dalam penglihatannya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan kota asalnya dan hijrah, Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah dan bersama keluarganya, mereka meninggalkan Ur dan memulai perjalanan mereka. Mereka tiba di Mekah yang saat itu hanya padang pasir tandus tanpa penduduk. Pembangunan Ka'bah dimulai di Mekah sekitar 2000 tahun yang lalu. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Sebuah tempat ibadah yang akan menjadi pusat spiritual bagi semua orang yang beriman. Allah memberikan kepada Ibrahim petunjuk yang jelas untuk meletakkan fondasi Kaabah yang merupakan tempat ibadah pertama bagi manusia untuk menyembah Allah. Dengan bantuan putranya Nabi Ismail, mereka memulai pembangunan Kaabah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang masih sangat muda mulai bekerja. Mereka berdua mengangkat batu-batu besar dan membangun Ka'bah. Ini adalah tugas yang sangat berat dan penuh perjuangan, tetapi mereka terus bekerja dengan tekun karena mereka tahu ini adalah perintah Allah. Sambil bekerja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Memohon rahmat dan petunjuk mereka bersyukur kepada Allah karena diberikan kehormatan untuk membangun rumah suci ini. Akhirnya, setelah bekerja dengan tekun dan kesabaran selama beberapa waktu, Ka'bah selesai dibangun. Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi orang-orang yang, yang mencari Tuhan yang Maha Esa. Setiap tahun, orang-orang dari seluruh dunia, Muslim, berkumpul di Mekah untuk... Menjalani ibadah haji, mengelilingi Ka'bah, dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah pengingat kepada kita semua tentang keteguhan iman, ketaatan kepada Allah, dan pengorbanan yang diperlukan dalam perjalanan spiritual kita. Kisah ini juga mengajarkan tentang keberanian untuk meninggalkan kenyamanan dan mengikuti perintah Allah serta iman yang. Mendalam kepada Tuhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.